Pandemi COVID-19 tak menghalangi kreativitas para guru di Kota Tangerang untuk tetap memberikan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan bagi para muridnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi atas upaya para guru tersebut, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan meluncurkan 1000 tayo kuis berbasis kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar. Senin 26 Oktober 2020 di Aula Al-Amanah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Tayo kuis yang dapat diakses di aplikasi Tangerang Live ini pembuatannya melibatkan 250 guru dengan kurun waktu pengerjaan selama 1 bulan. Kegiatan ini nggak lama ya, cuma beberapa minggu saja sudah selesai. Dan ini karena tadi ada bahasa agil itu artinya cerdas, tangkas ya istilahnya. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan waktu cepat sudah membuat kuis tayo ini. Dan sebetulnya ini tayo ini bukan 1000 saja, tapi sudah lebih dari 1000. Ini 1000 SD, tadi saya sudah konfirmasi ke SMP sudah sampai 500-an. Jadi sudah terbuat 1500. Itu alhamdulillah, jadi 1000 ini kita launching tadi Pak Wali, dan guru-guru yang lain juga sudah membuat terus, dan kita harapkan bukan sampai 1500, tapi semua guru kalau bisa bikin lah. Dalam peluncurannya turut hadir Wali Kota Tangerang, Wakil Wali Kota Tangerang, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang turut mencoba tayo kuis tersebut. Ya tentunya kami berharap ya melalui kuis 1000 tayo ini anak-anak semakin semangat lah belajar di tengah pandemi ya. Karena kalau kita lihat kuis-kuisnya juga cukup menarik, terus juga ya memang ngisi pendidikan di masa pandemi ini harus dengan kreatif ya, supaya anak-anak ini nggak jenuh. Seru sih ya, sempat salah juga, tapi ya apa ya istilahnya, semangat kompetisinya juga ada begitu ya. Mudah-mudahan ini juga yang dialami anak-anak kita, biar bisa terus semangat untuk mengasah kemampuan, skillnya, serta wawasannya. Salah satu guru yang terlibat dalam pembuatannya mengaku 1000 tayo kuis ini merupakan hasil kreasi dan kolaborasi dari guru-guru di Kota Tangerang dengan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah proses pembuatan kuis ini kurang lebih 1 bulan. Kami pertama-tama dilatih dulu oleh LPMP, kemudian kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan di bawah bimbingan dari Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah kami bisa mencapai 1000 kuis kerja bareng 250 guru di Kota Tangerang. Sebagai informasi, sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga telah meluncurkan 750 video pembelajaran yang turut mendapatkan penghargaan MURI. Tim Liputan Tangerang TV.